Dan berbakti kepada orang tua di dalam Islam tidak hanya ketika orang tua hidup. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia, kita wajib berbakti. Dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dengan senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Karena biasanya, kalau orang tua meninggal, banyak hubungan silaturahim yang terputuskan. Bapak meninggal, kita tidak lagi berkunjung ke rumah paman. Kita tidak lagi berkunjung ke rumah sepupu kita. Ya udah sibuk masing-masing. Padahal salah satu bentuk kebaktian anak yang paling mulia kepada orang tuanya adalah tatkala dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kau cari teman-teman bapak, apalagi kerabat, apalagi bibi, paman yang disukai sama bapak kita, kita seharusnya terus berbuat baik sama mereka. Abdullah bin Umar bin Khattab dalam satu perjalanan ke Mekah atau pulang dari Mekah, dia ketemu sama orang Badui. Akhirnya sama Abdullah bin Umar dibuka imamahnya, surbannya dibuka, diberikan kepada orang Badui itu. Dan keledai yang biasa untuk ganti naik onta, kalau capek naik onta, naik keledai, itu dihadiahkan kepada orang Badui itu. Akhirnya sahabat-sahabat yang mengatakan, Aba Abdurrahman, ini orang kok kasih 2 dirham udah seneng banget. Kok bisa kasih uang begitu banyaknya, harta begitu mahalnya buat dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Inna hadza, ini orang ini, kana abuhu shadiqan li abi. Bapaknya orang ini dulu temannya bapakku. Bapaknya jemaah, bukan orang itu temannya Umar bin Khattab. Tapi bapak yang temannya Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar melakukan itu karena dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak kebaktian seorang anak, dia terus berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua, oleh bapak. CT Original.